Dan di kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai mengenal Love Vision, kondisi yang dialami oleh Miftahul Jannah. Namun sebelum lebih lanjut pada pembahasan, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa klik like dan subscribe. Mari dukung channel kesehatan ini supaya bisa memberikan informasi kesehatan menarik lainnya. Miftahul Jannah merupakan salah satu atlet judo putri Indonesia yang ikut serta dalam gelaran ASEAN Para Games 2018. Sayangnya, Miftahul Jannah didiskualifikasi dari pertandingan judo tunanetra karena enggan melepas jilbab yang dikenakannya. Miftahul Jannah didiskualifikasi karena pasal yang tertulis di Peraturan Federasi Judo Internasional, poin keempat, pasal 4 yang menyebutkan bahwa pemain dengan rambut panjang harus diikat agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada rambut. Seperti yang kita ketahui, Miftahul Jannah adalah atlet dengan low vision atau penglihatan lemah. Lantas, apakah itu? Low vision termasuk dalam gangguan penglihatan yang berbeda dengan kebutaan. Jika kebutaan adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa melihat, seseorang dengan low vision masih bisa melihat, namun dengan jarak yang sangat dekat. Seseorang dengan kondisi low vision masih bisa sedikit melihat, namun tidak secara detail. Biasanya, orang dengan low vision sisa penglihatannya hanya sekitar 15-20%. Low vision dapat terjadi pada setiap jenjang usia, dari bayi hingga lanjut usia. Penyebab umum dari low vision terutama dengan orang dewasa yang lebih tua, termasuk dari generasi makula, glaukoma, retinopati, diabetik, dan katarak, serta karena penyakit langka seperti stroke gain. Meskipun Miftahul Jannah didiskualifikasi dari pertandingan judo tunanetra, namun ia mendapatkan hadiah umroh dari Ustadz Adi Hidayat dan Ketua Frankis PKS. Ustadz Adi Hidayat dan juga Ketua Frankis PKS Zazuli Zuaini memberikan apresiasi hadiah umroh untuk Miftahul Jannah, atlet blind judo ASEAN Para Games 2018 yang didiskualifikasi karena menolak buka jilbab. Hari ini, insya Allah, saya dengan segala kerendahan hati, insya Allah kami akan menghadiahkan bagi Adinda tiket untuk menunaikan ibadah umrah. Dan jika masih ada orang tua, maka Anda akan didampingi oleh kedua orang tua Anda. Nah, itulah informasi mengenai low vision, kondisi yang dialami oleh Miftahul Jannah. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.